Annyeong, halo K-pop cinggu ya. An Hyesop dan Kim Sejong reuni di depan kamera setelah sekian lamanya saat keduanya kembali dipertemukan di acara penghargaan bergengsi Melon Music Awards 2022 November lalu. Dalam klip di balik layar acara tersebut, keduanya membuat penggemar gemas dengan interaksi mereka. Momen ruang tunggu bersama An Hyesop kembali ditunjukkan Kim Sejong lewat vlog terbarunya. Salah satu momen dalam vlog menunjukkan keduanya berdiskusi di ruang tunggu serta saat mereka membacakan pemenang di atas panggung MMA 2022. Lucunya, Kim Sejong bersikap layaknya penggemar di ruang tunggu saat melihat girl group generasi keempat. Ia berseru, "Wah, aku ingin melihat mereka." Dan di sebelahnya, tiba-tiba terdengar suara An Hyesop berkata, "Sana, lihatlah kalau begitu." Sejak bawa sih. Kim Sejong pun menjadi malu-malu dan menyapanya dengan ekspresi imut. Interaksi pendek namun manis ini tak luput dari perhatian penggemar, terutama penyuka HT couple. Mereka bahkan menggoda An Hyesop dengan menyebutnya sebagai pacar yang mendukung kekasihnya yang sedang fangirling. An Hyesop juga tak ragu menggombali Kim Sejong saat mengumumkan pemenang Best OST di ajang MMA 2022 kemarin. "Sama seperti kami berdua, lagu terbaik akan membuat adegan semakin romantis," ujarnya. Tak hanya itu, An Hyesop lanjut melancarkan gombalan mautnya pada Kim Sejong saat membacakan nominasi Best Collaboration. Titik awal sebuah kolaborasi adalah dua orang berbeda saling bertemu dan menciptakan sesuatu yang baru bersama, sama seperti kita berdua sekarang kan? Kata An Hyesop sambil menatap manis Kim Sejong hingga membuatnya kehilangan kata-kata. Di sisi lain, keduanya akan bersatu kembali untuk menjadi pembawa acara SBS Drama Awards tahun ini bersama dengan Shin Dong-hyuk pada 31 Desember 2022 mendatang. Sontak saja, banyak netizen yang antusias dan mengaku belum move on dari HT couple.